Hai, selamat datang lagi ke channel kembali dengan aku Bella. Jadi hari ini aku lagi ada di kelas. Ini dia kitchen and coffee dekat rumah kita nih. Kita baru lihat ada di pelosok ya, agak-agak masuk pelosok. Jadi nggak kelihatan dari jalan raya guys. Penampakannya seperti ini. Di sana juga di luar ada apa? Taman-taman. Kita nanti review luar dulu yuk. Ntar baru minta ininya, menu-menunya buat kongko-kongko di sini ya. Kita mulai keluar nih guys. Ini dia penampakannya kayak VF Coffee ya. Modelnya kayak VF Coffee dia. Ini dia. Ini penampakan luarnya tuh dia untuk kongko-kongko nakes lah ya. Ya guys. Modelnya kayak gini. Oh, ada permainan anak-anak tuh deh di belakangmu, lihat yuk. Dia tempat bikin coffee-nya, tempat mainan anak juga. Jadi kalau lama nunggu makanan, anak-anak supaya nggak bosen bisa mainan, little-little mainan lah ya, mayan lah. Karena juga ada tempat toilet ya. Ini dia permainan-permainan anaknya, lomba manjat-manjat. Pemandangan yang di belakang. Oh, ini ada VIP room ya guys. Ini VIP roomnya. Ayo kita mau review dulu menu makanannya yuk. Nanti kita cek untuk menunya ini untuk bikin coffee. Ini dia guys menu-menu makanannya, kita review satu-satu ya. Ada juga bebek, ayam, iga, sop iga. Ini juga untuk snack-snacknya. Kita mulai ke minumannya guys. Ini aneka macam minumannya. Yang mau coba silakan datang ke sini. Oke, habis. Nanti kita cek ya makanannya siapa. Ini penampakannya. Iya. Kita tadi nyobain ini minuman mocktail red velvet. Juga ini juga. Leci. Kita review makanannya ya. Ini kita masuk ke toiletnya nih guys. Dia modelnya touchscreen ya. Wih, touchscreen keren juga. Tuh toiletnya nih guys. Kita lihat yuk. Iya, sensor touchscreen. Ayo dek, ini cewek. Ladies guys. Oh, lumayan banyak juga ya, ada 4. Jadi yang mau kesini, yuk masuk. Oh, di sini ada musolanya juga nih guys. Ini untuk yang gentleman. Ini musolanya untuk ngambil wudhu. Komplit juga ya, walaupun nggak besar, tapi buat sholat lumayan lah. Kongko-kongko tetap ingat sholat ya guys. Estetik, tempatnya estetik ya. Yuk silakan datang yang mau mencoba. Akhirnya datang juga. Ini dia. Cantik ya penampakannya, cantik. Kita akan cobain rasanya. Oke, kita close dulu. Selamat makan.